Pimpinan Kiai Suhaimi Fahro. Sehingga apa pimpin namanya? Sehingga apa? Nika. Nika. Oh, hampir. Kan? Tuh. Nika, nika. Nika, sesi apa? Hapsi. Mulai tahun sama apa? Dengan mendirikan Al-Hashikim. Insya Allah, lakon di tahun. Ampun, Nabi berbuat risah, kocoknya. Jadi kenapa perasaan panjenengan ketika panjenengan mendirikan majelis selawat pernikah? Iki para pot memberikan selawat dari tojek cebungan, cebungan lagi. Mengkilometer jadi sambungan panjenengan sama sedaya sekancaan kang biasa sambung datang ke Nabi Muhammad. Amin. Ben majlis Al-Asyikim muka-muka terus juga istiqomah menebarkan salawat di tengah-tengah umat. Amin Allahumma. Amin. Harapan ke golongan di kampung ke depan lanjut ke depan. Saya lanjut ke Milad kedua itu milad kedua harapan gak kenapa lebih besar. Harapannya lebih besar. Oke. Panjenengan pun siap untuk siap. Ikut berkiprah, meramaikan, memeriahkan milad kedua Kelurahan Kiai Kampung. Tanpa ngelak berdoa ben support. Alhamdulillah panjenengan kaito alamat tomang mate dan sedaya masyarakat se Andi Parlo mulut mantan lagi saya kosongkan monjenga Al Banjari dengan versi Al Habsyah pernikahan pimpinan Kiai Suhaimi langsung menghubungi Kiai Suhaimi Tomang Mateh dan ntar ke Tomang Odi takut ke Tono Matur Sekelangkong Matur Sekelangkong, Eki kirek kirek, Eki langsung untuk persiapan selanjutnya Eki Kadinto dari grup Al Hidayah
dari kampung Aing Penai, utusan Ustaz Farhor, pimpinan Ustaz Farhor, pimpinan Ustaz Farhor. Baik, bolehkan lelak mak mengabas aji buruk-buruk selawat dengan rombong-rombong kerja. Cuma sampai ada rom. Muni kalau macam lelak, mungkin dah depan ini kaki kulit tak macam pada bulgas. Iki, aku ni kau lagi. Muni kaki bulgas aku ni kau lagi. Yang mana kau bawa jarak angkat. Cek seneng cek lebur kan itu. Alhamdulillah. Iki, karena rombong-rombong cek seneng lagi. Iki, nama boleh kan itu pas bisa memeriahkan dalam setiap event-event. Itu karena kalau mangke kampung kadi itu berdoa ke beli kadi itu setiap bulan beri pagelaran lagi. Lagi. Kalau mangke kampung setiap bulan kita mengadakan pagelaran pengajian yang di dalamnya juga ada kuis kangkui nyekanaki ateh. Jadi debu-debu para guru para ulama. Sobat jemaah dekat cekaan kalau mangke kampung pernikah di setiap akhir acara mengadakan kuis